Bang. Hukumnya nek nemu barang ini piye yo? Iya rezekimu Bang. Nemu apa ya? Pulpen. Oh, pulpen. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat nulis biar tambah pinter. Oh, iya. Oh, ya alhamdulillah. Apa itu, Bang? Aku nemu. Nemu apa lagi? Duit. Weh. Kok rezekimu bagus? Oh, iya. Dan dihitung, Bang. Berapa? Oke. Lumayan nih. Iya. Ji, ro, lu, ya. Pat, mo, nem, pitu, wolu, songo, sepuluh. Sejuta, Bang. Main dong. Insya Allah rezekimu, Bang. Ya aku ya, ini nemu aku. Hukumnya biar ya, ini nemu ini. Ayo rezekimu tetap, Bang. Tapi kan. Biar ya. Ayo dibagilah biar enak. Hari ini ngono ku nyadak, kon ngumumke barang ngono iki. Belah cuma sejuta, Bang. Lah kalau kamu ngumumkan biaya radio, iklan di radio berapa, koran berapa, masuk TV ya. Habis, Bang, malah tombok. Oh, ayo berarti iya. Mungkin itu rezekimu diberikan Allah. Lah kamu nemunya di mana? Ning dalan kono kae, Mang. Lah ya mungkin, kan rezeki ya begitu, Bang. Lah yo tengok-tengok ora ning wong kok. Nah, ya, itu dia. Ini rezekiku berarti ya. Tapi ya tenang wae. Bagianku dikasih sekarang aja. Aku ada perlu ya. Ini kira rezekiku tenang loh ini. Iya, iya rezekimu itu Bang. Wah. Nyoh. Satu ini Bang. Weh, yang ikhlas loh Bang. Udah selembar ya kok nggak ikhlas. Nyoh. Alhamdulillah. Untuk makan ya Bang ya. Alhamdulillah. Duluan Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya, Tro? Ini rezekiku. Cari dana ini nak nemu duit ini rezekiku. Wah, kowe bar nemu duit, Tro? Aduh, aku malah ngomong ro kowe ya. Oh, ya aku mau nemu duit e. Ge piro? Ya lumayan. Rasane njaluk lho, dana mau njaluk. Aku kira arep njaluk. Mung aku pengen reti jumlah iki okeh apa sithik. Ayo okeh lumayan. Oh. Nek okeh kuwi ora iso kudu diumumke, tur kuwi ya dudu hakmu to, mesake karo sing kelangan. Ya ora iki rezekiku. Oh, sapa aku nemu ning dalan kok kuwi rezeki saka Allah wis. Kuwi hakku ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Tro. Kowe mbok kelingan. Kowe nek umpamane sing duit kuwi mau tiba arep dienggo mbayar sekolah, apa arep nggo ragat ning rumah sakit, kowe ora mesake kowe. Lah terus aku kan goleki ning endi? Nek aku nemu ning dalan kok. Ya kuwi tetep kudu diumumke. Lah nek duit kuwi ana tulisane nggone sapa? Ora ana tulisane ning jero kresek kene kok. Wah, iki rezekiku pokoke. Ora ya, Tro, kuwi kudu rezekimu. Kuwi kudu di umumke. Emang arep njaluk to kowe? Ora, aku ora arep njaluk moh aku. Wis ora apa-apa, tak kei ya, wis ora masalah. Sing penting kowe rasah kandha sapa-sapa. Enggak, kudu hakmu ya. Iki kira rezekiku tenan, wis ora apa-apa to. Ora moh, wis ora apa-apa. Wis rasah. Assalamualaikum. Ya to. Waalaikumsalam. Wonten napa ya, Pak? Wis moh aku. Nek ndandoske sepeda teng pundi, Pak? Di sana, Tat. Oh. Jenengan wonten napa ya kok rame-rame? Ngeten, Tat. Rapopo yo domongke Ustaz yo. Pripun? Mas Mitra itu nemu uang, Tat. Oh, ngeten. Rezekiku. Mbok midangetke Ustaz ku lho. Pinten? 1 juta, ya, Tat. 1 juta. Iya, ya, Tat. Kok ndredeg, Mas? Ana apa, ya, Mas? Tadi nemu uang di sana tadi, Tat. Lah nggih. Kok ndredeg jenengan? Lah ya. Nemu duit tak kudune seneng. Lah katanya bukan haknya saya, ya. Nggih. Itu kan ya yo, saya bingung dong di jalan kok gak ada yang punya ya berarti rezeki saya loh Tat itu Tat bukan yo Tat yo ya nek nilainya gede kudu diumum no kok menawa no sing kelangan ya mesakne biar kembali ke pemiliknya. Oh gitu ya Tat ya. Nggih. Kalau tak ndaleni sepedarin gitu Tat gitu. Kok karena ndi duite balik ke sike balik ke piye ah mau wis kelong dijaluk dana satu sih tapi ya tapi ya udah hakmu aku ki. Duh. Ayo, tunggu sih, Kek. Dirampung, Kek. Nggih. Tadi sudah ada yang dikasihkan ke orang lain. Iya, Tat. Nah, itu diambil lagi ya. Waduh.
Waduh. Karena uang ini kan bukan uang jenengan. Nah, kalau kita membawa harta yang bukan milik kita, terus kita kasihkan ke orang lain, maka itu statusnya pemberian yang nggak sah. Sehingga dia diambil lagi, terus lakukan sebagaimana yang tadi jenengan umumkan selama setahun di tempat di mana jenengan menemukan. Bisa dengan cara misalnya ditempel pengumuman telah ditemukan sejumlah uang di sini. Nah, bagi yang merasa kehilangan silakan hubungi nomor ini. Atau di tempat-tempat umum, misalnya di pasar, telah ditemukan sejumlah uang. Bagi yang merasa kehilangan silakan hubungi. Nah, nanti kan dititeni, jenengan duitnya bungkusnya apa? Kok ngomong bungkus, ini bungkusnya pakai apa? Plastik, Tat. Plastik, masih keresek. Kok dia bilang bungkusnya godong atau bungkusnya dompet, nah, berarti keliru. Paham, ya? Paham, Tat. Weh, Dan! Eh, Bang! Ada Andy! Mau pergi, Bang! Weh, duitnya balik, ke! Udah habis, Bang! Udah habis! Weh! 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 Lupa meneh. Cah. Ya.